Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di DS Aspril. Oke, gaslur. Salam sengat, salam 225. Oke, ini dia yang bahan-bahannya yang dipersiapkan. Yang pertama itu adalah stiwel atau yang cuci piring itu ya, gaslur. Cuci piring ada dua, yang berupa kawat sama yang spons. Dan sunlight. Ini bukan sponsor ya guys lur, tapi emang mereknya. Gua pakai Sunlight atau sabun cuci piring dan Rinso atau sabun untuk nyuci baju ya guys lur. Oke, pertama-tama tahapnya adalah biasa disiram-siram dulu bahannya atau medianya. Oke, sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang belum subscribe, langsung di-subscribe aja tuh, gaslur. Dan klik tombol loncengnya. Oke, gaslur. Pertama-tama, stiwelnya yang kita pakai. Stiwel, rinsonya dibuka dulu. Disobek. Dan sunlight. Sunlightnya udah gue sobek nih guys lur. Yang jeruk nipis 100 jeruk nipis. Ya itulah, apalah itu. Nah terus di stiwel ditaburin rinso duluan ya guys lur. Nah, rinso duluan, lalu sunlight. Nah, sunlight langsung aja nih. Kita sikat-sikat. Nah, sikat-sikat terus. Gitu guys lur. Sikat-sikat di bagian yang kerak atau nodanya itu menempel, yang membandel. Pokoknya kita harus berani kotor. Kalau kata Rinso, kita berani kotor. Kalau kata sunlight, sekali usap. Jadi di antara dua itu kita gabungkan guys lur. Dan kita buktikan di knalpot Scorpio. Tapi ini gue lagi buat contohnya di leher knalpot Scorpio ya guys lur. Oke, kita gosok-gosok aja terus. Jangan lupa di musik. Oke, gaslur. Wah, turun hujan nih gaslur. Ini nodanya agak sedikit bandel. Noda bandel, noda bangor. Jadi kita harus ekstra untuk menggosoknya. Karena kalau nggak digosok, nanti nggak keluar jinnya. Tuh kan, keluar jinnya. Tuh, dikasih satu permintaan lagi. Monggo. Apa ya? Minta apa ya? Bingung aku jadinya. Minta jinnya selalu ada di sini gimana? Jadi bisa minta-minta lagi.
Oke, masih di tim gosok-gosok. Sudah terlihat ya, Gaslur, perbedaan warnanya. Dan ini gosokan terakhir menurut saya. Kalau teman-teman coba gosokan terakhir, itu udah terlihat ya, Gaslur. Lebih mengkilat. Oh iya, Gaslur. Untuk metode ini biasanya dipakai di knalpot-knalpot yang stainless. Jadi kalau Gaslur knalpot yang enggak stainless atau Scorpio yang new atau Scorpio yang hitam itu di atas 2008, itu nggak bisa nih dipakai untuk metode ini. Dan kita siram hasilnya ini ya, Gaslur. Ya, walaupun nggak seperti baru, tapi bisa menyaingi yang baru ya, Gaslur. Oke, gue ingetin ke teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, ini dia hasilnya. Kita siram lagi. Siram-siram, gosok-gosok. Kita zoom dari dekat ya, Gaslur. Kameranya kita ambil. Ya, ini dia. Nah, hilang kan noda-nodanya? Seperti baru. Dengan modal 5.000 rupiah. Oke. Salam sangat. Salam 225.